Ya pemirsa, baru saja Anda menyaksikan saat ini iring-iringan dari kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi telah memasuki area tol manggar dan juga saat ini menuju ke tol segmen 3B untuk selanjutnya ke rute jembatan Pulau Balang lalu menuju ke jalan negara dan jalan IKN Road area untuk berhenti di istana presiden di ibu kota Nusantara. Tadi Anda saksikan di sepanjang jalan sudah disambut dengan sangat antusias siswa-siswi di Kota Balikpapan yang kemudian berasal dari SMA Negeri 5 Balikpapan SMA Negeri 4 Balikpapan, SMA Negeri 1, SMA Negeri 7, dan SMK Negeri 5 Balikpapan. Memang warga sangat antusias untuk menyambut kirap bendera merah putih dan juga untuk menyambut Naskah teks proklamasi yang kemudian nanti akan diinapkan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara sebelum nantinya oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan diserahkan ke Paskibraka 2024 dan akan dikibarkan di Istana Negara ataupun juga pada saat upacara Peringatan detik-detik proklamasi yang akan dilangsungkan secara hybrid di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta.